Hai teman-teman, hari ini kita mau baca buku dongeng. Ayo kita buka. Oke, dari sini dulu ya teman-teman. Oke, pertama kita dari tubuh. Nah, ini teman-teman sering baca buku ya teman-teman kalau malam-malam mau tidur. Makanan itu muat adalah binatang, sapi dan juga kambing. Saatnya makan, kata semut. Semut tidak tega sebab semut binatang yang sangat baik. Semut melepaskan sapi. Semut, dia tega tidak makan seharian. Carilah gula, kata semut. Hidung gajah awalnya tidak punya belalai. Hidung gajah itu pesek. Gajah makan rumput dengan daun sebab sarang semut ikut bergerak masuk hidung gajah. Hidung gajah geli, gajah sering bersik. Hacik, hacik, kata gajah. Gajah pun melepaskan semut dari hidungnya. Cailah air sedul gajah, ting-ting. Anak burung itu pas menetas dari burung. Anak burung tidak bisa terbang. Anak burung sepi, anak burung tumbuh dewasa. Datanglah ular, dia akan menakam di ladang yang burung. Anak burung sebab dia berjatuh dari dia mengepak cepat sayap itu, kata anak burung. Ikan tidak bisa berenang, ikan tidak bisa berenang sebab dia di situ. Dia bertemu dengan bebek pun berbantu. Bebek berkejar ikan sampai tercebur di air. Ikan minta tolong. Tolong, kata ikan. Ikan pun bisa berenang di sungai. Apakah yang bisa dimancing? Kumis kucing. Awalnya kucing tidak punya kumisku. Kucing tampan. Dia sedih, dia berlomba lari. Dia berbuka topeng itu sebab dia pun marah. Kamu tidak bisa, kata dia. Dia pun juara satu, kata kucing. Kelelawar buang malam hari. Kelelawar dinyajak. Kamu jelek, tubuhmu kusam, kata kelelawar. Kelelawar pun mencari makan sampai malam hari. Dia berteman sama burung hantu dan juga nyamuk. Dia bertemu buah-buahan di sangat pohon yang indah. Kunang-kunang, dia senang. Dia diajak. Ada hantu, kata kunang-kunang. Kunang-kunang bersembunyi. Dia berketakutan. Kunang-kunang di atas kepalanya sudah tegang. Kunang-kunang senang. Dia di sangat 1, 2, 3, 4, 5. Leher anak japa. Awalnya leher japa tidak panjang. Lehermu harus panjang japa, kata gajah. Gajah pun berikat belalai gajah. Ikat belalai tubuh japa. Japa pun leher japa tumbuh pun panjang. Japa bisa makan sendirian. Kodok itu dia juara satu, dia tidak benar. Kamu harus lambat ke tubuhku, kodok, kata ikan. Kodok pun berjuara satu, kata kodok. Ayam jago berbangunkan anak ayam. Kamu tidak akan dengar anak ayam. Ayam jago bertarik tubuh anak ayam. Kamu tidak mendengarkan suaramu, kata balap.
mundur sembunyi di air sangat indah. Semua ikan kenapa dia bersembunyi? Sebab pesegar tanya. Kamu sebab kayak ular. Apa sih namanya? Mundur. Mulut sedih. Mulut bertemu dengan cacing. Dia berteman dengan cacing. Sekarang kita bermain tentang umpet, kata tokek dan juga cicak. Kamu dia tinggal di dinding rumah. Ayo mewarnakan, tokek dan juga cicak. Datanglah si kucing. Dia berbanting semua apapun saja. Ekor cicak terputus. Cicak senang lagi. Cicak pun tumpuk ekor. Lagan, lagan dia balik. Kami keluar dari yang hutan yang sangat gelap, kata lagan. Lagan bersenang. Kodok makan nyamuk. Kodok makan nyamuk. Dong. Iya kok. Belum makan cacing yang sangat ini. Kodok pun berjatuh. Dia berbanting kena itu. Nyamuk bu. Dia lidahnya panjang.